Halo guys, bertemu lagi bersama Upin teman-teman. Kali ini Upin akan mengikuti latihan pesawat guys. Upin akan belajar membawa pesawat. Tapi ada tantangan-tantangannya guys. Kita akan menyelesaikan tantangannya guys ya. Upin akan latihan pesawat dengan tantangan. Jadi kita bukan hanya sekedar latihan saja ya, tapi sekalian di challenge guys ya. Karena ini tempat latihan yang banyak sekali tantangannya guys. Oke, tapi Upin belum tahu apakah semua pesawat ataukah ada helikopter dan sebagainya ya. Nanti kita langsung coba aja biar Upin nanti bisa lihat tentang apa yang Upin dapatkan guys. Oke, let's go. Langsung kita masuk di tanda merah ini guys ya. Oke guys, Upin dapat yang ini teman-teman. Wow, berarti kita harus masuk di bulatan ini guys. Oke, wow, sulit guys. Susah. Wah, susah ini brother. Wow, berbahaya sekali guys. Nggak masuk. Oh, bisa dapat. Wah, tolong. Waduh. Ya ampun, gagal. Kita harus mengulanginya lagi. Upin gagal guys. Waduh. Oke, sekarang kita ganti ke pesawat jet guys ya. Let's go. Gimana cara majunya ini? Maju. Wah, ini sepertinya lebih sulit lagi nih guys. Soalnya ini kan lebih cepat dari pesawat yang tadi. Wow, tapi tidak apa-apalah. Kita coba dulu guys. Siapa tahu Upin bisa menyelesaikannya kan. Oke guys. Wah, benar guys. Beneran ini susah sekali guys. Wow. Waduh. Wah. Gagal. Oke guys, sekarang kita coba tantangan berikutnya. Nah, ini apa nih? Oh, sekarang helikopter guys. Nah, ini lumayan gampang nih. Kalau helikopter kan tidak terlalu cepat guys. Pin pikir kita mungkin bisa. Apa nih? Kita mungkin bisa menyelesaikan kalau helikopter guys. Karena jalannya pelan kan. Jadi kalau kita mengambil-ngambil tanda merah ini pasti bisa diselesaikan guys. Tapi pasti tetap ada tantangannya guys ya. Oke. Kemana sekarang? Ternyata tetap aja guys ya. Sulit guys. Sekarang kita harus ke depan sana. Dan belok ke kiri. Lah, kok kenapa dia nggak mau jalan ini? Helikopternya. Ayolah helikopter. Upin harus menyelesaikan misinya ini. Ayo. Oke guys. Pelan-pelan ya. Nah, ini baru nih sempurna nih. Wah, berarti kita harus dari kanan dan turun dan belok. Susah juga ya guys ya. Kirain pas bilang helikopter gampang karena dia jalannya pelan, tetapi tetap aja guys susah. Kalian lihat dua pesawat sebelumnya Upin jatuh di air dan menabrak bukit guys. Itu kalau pesawat susah sekali karena dia cepat guys. Oke, sabar, pelan-pelan ya, pelan-pelan saja ini helikopternya. Yuhu, sekarang kemana nih? Kok balik ke sana ya? Kemana itu? Oh, itu di sana. Oke, aku tidak tahu rute sebenarnya seperti apa, guys. Kita ikuti saja ya. Ini garis-garis merah ini, bulatan-bulatan merah ini, guys. Oke, ke sana sekarang ya kan? Nice. Ke kanan mungkin, nah kan? Kita bisa melihat dari arah lingkarannya, guys. Berarti Upin harus benar-benar masuk nih ya. Biar kita bisa tahu tuh kan.
bisa guys. Lewat guys. Lewat kocak. Aduh. Ayo bisa yuk. Kenapa helikopternya nggak mau jalan ini? Ayo jalan helikopter. Oke, dapat ya guys. Sekarang belok lagi ke arah sana. Ya ampun. Karena dia pelan-pelan juga jalannya guys. Waduh. Sulit ya. Ternyata semuanya susah guys ini. Kendaraan udara itu sulit semua guys. Nggak ada yang gampang ya. Helikopter, pesawat semuanya sulit guys. Oke, mantap. Untuk sementara masih. Kenapa dia nggak mau belok? Anjir lah. Astaga naga. Kok bisa begitu ya? Oke, lanjut. Sepertinya kita kalau dapat ini apa namanya, masuk di bulatan, kita langsung lepas guys. Nah, dan kita lihat arah berikutnya seperti ini guys. Nah, pas masuk kita lepas. Oke, betul guys. Tapi aku tidak tahu ini mau ke kanan atau ke kiri. Kita tabrak aja guys ya. Oke, dan ternyata ke kanan guys. Oke, mantap. Jalan aja pelan-pelan ya kan. Oke, nice. Di sana lagi. Ini sepertinya kemana nih? Oke, bisa ke kanan lagi guys. Wow, menabrak batu. Untung bukan pesawat ya. Itu kalau pesawat sudah meleduk itu guys. Anjay. Oke, terbangkan lagi. Jalan lagi coy. Wuhu, mantap bosku. Mantap, semakin cepat Upin bawa pesawat, bawa helikopternya guys. Yuhu, anjay. Keren. Yuhu, bisa guys. Wih, bisa coy. Mantap guys. Semakin lancar aja Upin. Oh, ternyata seperti ini ya latihan bawa helikopter guys ya. Wih, berhasil. Akhirnya kita berhasil menyelesaikan salah satu tantangan guys. Upin akan naik ke atas tempat tinggi ini guys. Sabar, mana tadi? Itu dia. Oh, tidak bisa ya. Kita harus kembali ke sini ternyata. Waduh. Oke guys, mantap kan. Upin sudah latihan bawa helikopter guys. Walaupun misi pertama Upin gagal guys. Langsung meleduk ya kan. Waduh.